Kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat. Kebudayaan mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Apabila manusia hidup sendiri, maka tak akan ada manusia lain yang merasa terganggu oleh tindakannya. Inilah kami anak-anak Papua. Inilah budaya kami. Budaya kami adalah identitas kami dan citra suatu masyarakat. Identitas ini terbentuk oleh berbagai faktor seperti sejarah, kondisi dan posisi geografis, sistem sosial, politik dan ekonomi, dan perubahan nilai-nilai di dalam masyarakat. Inilah kami. Kemanapun kami berjalan, kemanapun Tuhan tempatkan kami, kami akan menunjukkan kepada dunia budaya kami, karena itu adalah bagian dari hidup kita. Stay classy. Here we are. Culture is a strong part of people's lives. It influences their views, their values, their humor, their hopes, their loyalties, and their warrior and fears. So when you are working with people and building relationship with them, it helps to have some perspective and understanding of a culture. Kami bangga menjadi anak-anak Papua, bisa memberanikan diri menunjukkan kepada dunia budaya kami. Inilah kami, anak-anak Papua, the United States of America. Thank you.